Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu menyapa kami dan Roh Kudus menuntun kami dalam menjalani hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 1-14. Saya mengundang saudara untuk membacanya secara utuh, tetapi saya akan membaca khususnya ayat 13 dan ayat 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara terkasih, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan orang Israel Alkitabiah, tidak semua orang bisa beribadah kepada Allah secara langsung. Umat yang besar itu harus diwakili oleh imam-imam atau secara khusus imam besar. Dan itu terlihat dari bagaimana mereka membagi bait suci atau bait Allah. Bait Allah setidaknya terbagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama, yaitu bagian paling luar, adalah pelataran bait Allah di mana semua orang bisa masuk ke dalamnya. Bagian kedua adalah tempat kudus yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan imam. Tetapi bagian berikutnya, yang bagian ketiga, adalah bagian tempat maha kudus yang hanya bisa dimasuki oleh seorang imam besar, itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Di sanalah terletak tabut Tuhan sebagai simbol kehadiran Allah bagi orang Israel. Oleh surat Ibrani, saudara sekalian, Kristus digambarkan sebagai imam besar itu. Imam besar yang datang setiap 1 tahun 1 kali harus menyerahkan dirinya untuk dikorbankan, tetapi 1 kali untuk selamanya. Dan dengan demikian, Kristus membuka jalan bagi kita untuk bisa beribadah secara langsung kepada Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam roh, mari kita menikmati kesempatan yang telah Tuhan berikan ini. Mari kita memasuki jalan yang sudah Kristus buka di hadapan kita, sehingga kita dapat beribadah secara langsung kepada Allah. Besok kita akan bersama memperingati hari Pentakosta. Mari kita menyambut hari Pentakosta esok hari dengan sebuah penghayatan bahwa di dalam rohlah kita dapat beribadah kepada Allah. Kita bisa merasakan kasih Allah, kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Allah. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.